Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, satu tujuan. Beda profesi, saudaraku di mana saja Anda berada. Jumpa lagi di vlog Tukang Siluman. Oke, di video kali ini saya akan membagikan sedikit beberapa bentuk profil beserta tempat dan fungsinya. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung saja kita ke TKP. Ya, inilah beberapa jenis model profil. Ya, seperti ini. Saudaraku, ya. Ini semua yang pernah saya pakai ini, saudaraku. Makanya sudah tua, sudah lama kan. Seperti ini, semua sudah berkarat. Tapi masih bagus untuk cetak profilnya. Ini buat kepala, bagian kepala tiang atau kaki tiang, kepala lisis plang beton seperti ini, bagian dada tiang ya. Ini juga masih sama, ukuran yang berbeda. Bagian tiang, jika tiangnya besar bisa dipakaikan yang seperti ini. Ini dia untuk sudut tiang, pakai di keempat sudut tiang seperti ini. Nah, ini juga masih untuk bagian dada tiang atau bagian dalam lis plang beton, bisa juga seperti ini. Ini juga untuk bagian kepala tiang, bisa dipakai di kepala tiang atau kaki tiang, kepala lis plang beton seperti ini. Ya, masih sama juga, saudaraku. Ini juga bisa dipakai di kaki tiang atau kepala tiang, pokoknya bagian atas ataupun bagian bawah. Kalau ini terbuat dari penutup drum, sama ini juga dari penutup drum. Ini juga terbuat dari penutup drum. Kalau ini biasa digunakan di bagian ventilasi udara atau lubang angin. Ukurannya bisa dikecilkan lagi sedikit ataupun dibesarkan, atau bisa di bagian kusen jendela samping kiri dan kanannya. Oke, seperti ini. Masih sama, ini juga untuk bagian kepala, hanya ukurannya yang lebih besar. Nah, ini pun juga untuk bagian kepala. Mungkin ada pertanyaan seperti ini, apa beda mal yang ini sama yang ini? Ini sama-sama bagian kepala ya. Perbedaan di sini di saat mencetak. Ini itu yang perbedaannya. Di sini kita lebih praktis jika dimiringkan sedikit begini malnya ketimbang ini. Oke, kita praktek sedikit ya. Seperti ini ya. Praktis kalau dia semalnya berbentuk seperti ini, dimiringkan sedikit saat kita mencetak di atas mistar, lebih mudah, lebih praktis kira seperti ini. Jika mal yang ini kita cetak harus seperti dia, tidak bisa tidur seperti ini ya. Dia harus diangkat seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Inilah perbedaannya. Kita harus ganjal les bagian atas seperti ini saat kita mencetak profilnya nanti. Ya, seperti ini. Tinggal selera teman-teman mau pilih cetakan yang seperti ini atau cetakan seperti ini, tergantung selera, dan semuanya sama, hanya perbedaan di tempat pencetaknya saja seperti ini. Oke, sahabatku, ini ada juga biasa yang tanyakan, ini mistar aluminium, ini bukan holo ya, ini mistar aluminium.
mungkin ada yang bertanya, ini kenapa dibuat seperti ini, dipasang papan seperti ini ya, dilapisi seperti ini biar tidak goyang, tidak gampang goyang. Biasa pengaruh getaran itu membuat cetakan profil kita kurang bagus. Jadi lebih bagus dia dipasang papan seperti ini ya, di bagian belakangnya. Ini yang belum disimpan, papan bagian pengganjal di belakangnya. Ini mudah bermainnya. Seperti ini goyang-goyang, nanti jika kita cetak profilnya kurang bagus hasilnya. Seperti ini. Jadi harus disimpan pengganjal seperti ini ya. Oke. Ini saja menurut saya ya. Ini ada masukan dari saudaraku, teman-teman. Semakin besar mal cetakan profilnya, itu semakin goyang jika ditarik seperti ini. Sekalipun dia pakai besi, jadi lebih bagus dia dipasang papan seperti ini. Oke. Oke, ini saja barangkali saudaraku yang bisa saya bagikan beberapa informasi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe vlog tukang siluman.